Ya intinya ini kan informasi publik ya, kita dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Pak Satyo dari Perhutani sedang menyampaikan apa yang sedang kita kerjakan. Pada saat ini kita sedang melakukan konstruksi untuk sebagian dari ruas jalan lintas Pantai Selatan. Yang di jalan lintas Pantai Selatan tadi, kita seperti kita ketahui ya, dari Pacitan ya, kemudian menuju ke arah Panggul ya, sudah kita lihat sudah dibangun ya. Dari Panggul menuju ke Munjungan dan menuju ke Perigi dan seterusnya nanti ke Popok ya. Nah, kita melihat yang di depan kita ini konstruksinya sudah mulai dibangun dan ini akan diteruskan menuju Panggul dan menuju ke Perigi. Nah, untuk menuju Panggul dan Perigi, intinya tadi dari dialog publik tadi kita bisa menangkap dari berbagai aspirasi yang tadi dapat kita tangkap ya, untuk sisanya tadi agar dipercepat Pak Kepala. Jadi itu memang searah dengan yang sedang kami lakukan. Kami pada saat ini bersama Perhutani sedang mencoba untuk menetapkan trase ya, dan trase tadi sudah berjalan sekarang ini dan selanjutnya nantinya pengukuran ya. Ya, trasenya sekarang ini sudah kita siapkan, tapi tentunya nanti kita koreksi atau kita sesuaikan pada saat pengukuran-pengukuran. Tapi relatif geometriknya itu yang kita memang sudah siapkan ya. Ya intinya sekarang sudah prioritas karena fisiknya sudah mulai sekitar gitu. Nah, tinggal menambah yang mana trase yang memang melewati terutama